Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat channel YouTube Padran Okta, dimanapun Anda berada, kembali senang rasanya bisa kembali menyapa sobat channel YouTube semuanya. Dimana pada isi video kali ini saya akan membuat konten tentang unboxing. Unboxing ini masih berkaitan dengan seputar olahraga, khususnya running ya, khususnya running atau berlari maraton, dimana seperti diketahui sekitar beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020, saya mengikuti event 2XU maraton. 2XU maraton itu lari hanya paling jauh sekitar jarak setengah maraton atau half maraton ya, dan saya mengikutinya. Dan untuk mengikuti 2XU maraton tersebut, untuk jauh-jauh hari harus didaftarkan. Meskipun eventnya baru dilaksanakan sekitar April 2020, namun saya sudah mendaftarkan bersama teman-teman, mendaftarkan secara online pada Januarinya, dan harus membayar uang pendaftaran sekitar $40 atau 30 atau 35 atau $40 kalau nggak salah. Jadi karena eventnya masih April, sementara pandemi COVID tiba-tiba datang di awal tahun 2020, sehingga sempat beberapa kali dilakukan penundaan di bulan Juni, dan panitia juga tidak memberikan kepastian kapan akan ditunda lagi, sehingga beberapa kali penundaan akhirnya kira pada tahun 2021 ini diputuskan dilaksanakan secara fit. Akhirnya tahun 2021 ini diputuskan dilaksanakan secara virtual oleh seluruh peserta dengan mensubmit hasil larinya berjarak 21 km sesuai kategori yang diikuti. Dan akhirnya untuk paket aspeknya seperti baju, medali dan lain-lainnya itu dikirimkan melalui paket online. Nah, ini dah dia paketnya, sudah barusan saya terima pada hari ini, yang dikirim langsung oleh Singapura Pink Apple PT LTD sebagai ego pesanannya mungkin, dan jadi kepada saya Oktavian Jalan Tayu Rumahan sesuai alamat saya. Jadi kita akan unboxing tanpa menunggu lama lagi, kita akan unboxing apa yang ada dalam isi paket ini. Dan saya juga penasaran, apa saja respek yang dikirimkan oleh panitia Ibu Pemator. Baik, bismillah. Oke, nah ini dia, masih disegel tadi, kita keluarkan satu persatu. Wah, ini warna serba hitam ya. Oke, pertama tas ya, tas. Ini tas atau apa istilahnya ya, tas untuk perlengkapan semuanya, baju untuk memuat baju, medali, okay, tas. Ada mereknya 2XU Compression Front Singapura 2020. Oke. Okay. Selanjutnya setelah tas, kaos nih padanya. Oh ya. Wah, luar biasa. Standar sangat sekali nih. Oke. Okay. Dan ada mereknya size M sesuai ukuran saya ya. Oke, ini selain itu ada, wah, ini selanjutnya kaos finisher ya. Kaos finisher ini tadinya akan diberikan bagi peserta yang berhasil menempuh finish. Yang jadi kaos ini memang gratis bagi peserta yang finish kategori yang diberinya 1 km atau 10 km. Nah, kalau yang nggak finish sesuai limit waktu yang diberikan, tidak akan diberikan kaos. Oke, selanjutnya tas pinggang ya. Ini bisa
kita dalam berlari. Oke, terlalu berat ini ya badannya. Untuk isi air, HP segala macam. Nah, selanjutnya ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Okay. Medali finisher. XU virtual run jadinya berubah ya, tadinya secara langsung jadi diganti dengan virtual. Oke, keren. Jadi cukup sekian dulu unboxing kita hari ini, paket yang dikirimkan langsung dari Singapura ya, walaupun sebenarnya kita kepri khususnya Tanjung Pinang sangat berdekatan dengan Singapura, namun proses pengirimannya cukup lama, lebih kurang ya seminggu. Tapi bagi penerima bisa dipantau secara online. Jadi panitia atau info-nya mengirimkan link resinya, sehingga kita tinggal bisa men-tracking di mana posisi paket tersebut berada. Cukup mantap. Oke, sekian dulu video kita kali ini tentang unboxing paket 2XU Marathon. Dan jangan lupa bagi anda yang baru nonton video saya, untuk support channel saya dengan klik subscribe, like, share, serta komen, agar saya semakin semangat lagi dalam membuat konten-konten seputar olahraga pariwisata di Kepri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.